Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, kembali bersama saya Kusnun Jola, YouTuber Kolbun Salim angkatan kedua. Saat ini sedang siap-siap menaiki perahu karet dalam rangka arung jeram di Sungai Palayangan, yaitu sungai, salah satu aliran sungai yang mengalir dari situ Cileunca, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebuah tim rafting atau tim arung jeram dari PMT Rafting Team terdiri dari dua regu masing-masing 5 orang. Jadi ada 2 perahu karet dan ini ada kucing juga ikut menonton. Itu kamera yang satunya tuh. Ini video dari kamera yang satu lagi, ya, sedang siap-siap menaik ke perahu karet untuk kemudian ke arah Sungai Palayangan. Saudara, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum mengikuti arung jeram, terutama yang pertama, tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Itu salah satunya. Kemudian tidak boleh membawa barang-barang berharga. Andai pun dibawa, itu harus di kantong tersendiri sehingga tidak basah oleh air. Nah, dalam perjalanan ini juga dijamin untuk dokumentasinya dari pihak face rafting itu ada dokumentasi, tapi hanya foto. Kalau video barangkali agak kesulitan karena medannya begitu berat. Walaupun ini baru permulaan atau pemula di bawah pimpinan Pak Sandika. Saya menganggap peristiwa ini begitu mengharukan karena semangatnya begitu kuat untuk segera melakukan arung jeram. Bahkan masih dalam perjalanan tadi begitu semangatnya segera sampai atau tiba di tempat ini, situ Cileunca. Padahal sejatinya kalau melakukan arung jeram begini, ini kan penuh resiko. Harusnya ada lambaian tangan, bahkan tidak ada sama sekali, tidak ada suasana haru seperti itu. Begitu semangat, mudah-mudahan selamat. Kita hanya bisa mengikuti sampai sini. Dan selanjutnya kegiatan arung jeramnya di sana bisa kita saksikan setelah ini. Ada foto-fotonya juga, pokoknya ada kegiatan fullnya di sana semua setelah ini. Saksikan terus. Saudara, sebetulnya apa pembelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari arung jeram? Dari berbagai tulisan, berbagai opini yang berkembang, dan salah satunya dari Revi Dinar yang ditulis pada bulan Maret 2015. Itu saya coba sampaikan. Kira-kira yang dimaksud bahwa hidup diumpamakan bermain arung jeram. Arus sungai kita sebut sebagai kehidupan, bebatuan adalah hambatan, perahu alat keselamatan, dan kawan adalah senjata untuk berjuang. Nah, di saat engkau hendak terjun di jeram yang penuh, yang belum pernah kau ketahui jalurnya, disitulah letak keberanianmu diuji. Hidup yang benar-benar hidup adalah ketika kau berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Petualang sejati bukan diukur dari seberapa sering ia menjelajah, tapi tentang keberanian melawan ketakutan.
Bahkan sebelum hanyut dalam arus, kau butuh persiapan, kawan satu tim, alat pelindung, dan saling kerjasama. Kita tidak hanya menuruti arus, butuh sesekali mendayung, butuh menghindar, strategi, dan juga tekad bersama agar perahu tidak terbalik atau terbentur batu. Dalam hidup pun kita butuh berjuang, tidak hanya pasrah pada keadaan. Adanya ikatan dengan orang lain juga dibutuhkan dalam hidup. Bahkan saat kita mati, nantinya butuh bantuan orang lain. Di tengah jeram, sesekali kita beristirahat. Bisa jadi hal tak terduga muncul. Mungkin ada kawanmu yang jatuh ke air atau dirimu. Inilah saatnya perjuangan diuji. Hidup butuh relaksasi. Ketegangan bisa dihapus dengan tawa. Hal menyedihkan terjadi, namun kita tak boleh menyerah. Akan ada tangan-tangan ajaib yang membantu. Kita belajar untuk bangkit dari kejatuhan. Nah, sebelum titik keberhasilan dicapai, kita harus belajar menikmati perjalanan. Seperti pemandangan indah dalam perjalanan yang tidak kita temui nanti di luar jalur jeram. Petualangan mencapai impian pun punya kesan. Proses demi proses kita alami seiring kedewasaan yang bertumbuh. Jadi, cobalah satu kali saja menguji nyalimu di arus jeram. Coba renungkan. Hidup terlalu singkat hanya untuk dihabiskan berdiam diri saja. Stream is life. Adventure is conquering your fear. Luar biasa juga tulisannya Revy Dinar ya, pada bulan Maret 2015. Kata Revy, greeting words to inspire. Mohon like and subscribe-nya. Terima kasih atas segala perhatian. Juga mohon kritikan, masukan, saran demi perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.